Oke, halo semua. Balik lagi di Reservoir Channel. Dan di video kali ini gue mau bahas Druid. Gue baru masukin Druid buat jadi hero DT ya. Buat naruh gear. Gearnya armor engineer sama ST-nya yang kepake. ST-nya juga bisa dipakai jadi combo juga. Dan ya, karena automaton gue kan helm sama ACC. Nah ini armor sama ST biar biar kepisah gitu maksud gue. Salah gua, harusnya Dark Maul tadi. Cooldownnya juga cepet. Itu yang bikin gua tertarik ya untuk sekarang. Ini plus 120 aja. Ayy, sini dong. Gua mau cobain yang gua bilang tadi ya. No, SD-nya kepake tanpa sengaja, guys. Padahal gue mau pakai SD Druid, tapi ya udah. Ketemu user Soul Master. Sakit, 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 sakit. Oh shit, that's good. Yeah, nice. Nah, lagi nih. Keren sih. Soul Master-nya ya. Tapi belum cukup. Gue udah membunuhku. Ini build attack gitu sakit banget, Miss. Tadi gue mau rencana SD, cuman mau nunggu dia ngedeket gue yang kena combo jadi kepake nge counter reflect. Oh shit. Sorry. SD gue harusnya udah penuh. Nah, nyemplung. Harusnya gitu doang sih kobonya. Burungnya balik aja. Burungnya balik, woy, dari burung ke atas lagi. Nah, jadi emang SD-nya kepake juga kalau gue mau, dan mirip-mirip bisa dibilang SD yang bisa langsung kita buang aja ya, atau juga ngejar sendiri kan. Padahal model SD Strider, walaupun gak sebagus SD Strider tentunya, tapi cooldown-nya lebih cepet ya, karena gue punya senjatanya. Ush, tungguin pak. Aduh, kalau damage kan, kalau dia belum set up. Not bad, not bad. Salah arah gua nge-depend kayaknya tadi.
emang itu tuh kalau diagresifin gitu malah nggak bisa ngehit karena butuh jarak buat anjir anjir ngasek emang. Kalah lagi gede sih. Salam bunda. Dari tadi gue salam lu terakhir. Padahal kemarin habis belajar. Gue habis belajar kombotir gitu maksudnya. Bulu hit boy. Aduh, 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 aduh. Armor udah gua pakai. Anjir, masih ada ini. Ini telat gue. Balik. Gua udah mau helm, sumpah gua udah mau helm. Kenal apa keduluan lasit ya? Kalau kena kan ke stun, tapi dia ada gear nggak tau dah. Kayak ngasih kalah juga, terlalu sekarat. Nah rencana gua kalau DT, kan gua pasti ngutamain ini ya, helm wizard sama ACC ini buat ngulur awal-awal. Habis itu kalau udah, tinggal SD sama armor. Ya gue pakai sih druid dan druid bisa langsung ngerjang musuh ya. Dan hitungannya tuh enak gitu loh buat DT hero nya kombonya juga sebenarnya. Kalau kalian pakai armor engineer ya kan meledak-meledak terus maju pakai druid cocok juga guys sebenarnya guys. Gak bisa pak, gue ketembak bola mulu pasti. Nah dia wah sakit banget. Gua terpaksa pakai seriusan nggak kena stun ya. Yeah, thank you. Miss tadi apa maksudnya mau rencana pakai ACC ya kurang lebih tadi bisa dipakai buat SD Druid Lily, DT juga bisa dibuat ngejar musuh kalau nggak ada gear. Emang rencana gue jadi secondary, bukan yang utama. Tetap kalau menurut gue efisien tuh kita jangan pakai gear duluan, set gear yang ada di automaton, helm wizard, ACC pesawat ngulur gitu. Kalau misalnya benar-benar nggak ada gear, baru Druid jadi opsi paling bagus menurut gue. Selain Naca, karena Naca juga udah gue niatin jadi hero utama juga. Dan terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya guys.